Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat cara okulasi apel putsa dengan batang bawah atau rootstock bidara Arab. Oke, ini dia. Wow, banyak durinya. Oke, penyayatan kulit. Seperti ini pengambilan entres. Lalu ditempelkan dan diikat plastik. Ya, atasnya diikat kunci. Seperti ini hasilnya. Bisa dilihat. Seperti ini. Setelah ini kita akan tunggu sekitar 1 bulan dan kemudian kita buka plastik, kemudian kita pilai, potong separo dan tunggu sampai tunas putsanya muncul. Ini batang bawah bidara Arab. Kita pilih yang batangnya sudah besar, agak besar, kira-kira yang sudah bisa kita okulasi atau tempel. Ini yang nempel adalah senior dari Cemplang, dari Durung. Dan ini contoh entres apel putsa. Seperti ini entresnya. Nah, yang diambil tuh mata tunas seperti ini. Mata tunasnya. Stok bidara banyak, akan kita okulasi. Dan mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.